Hi guys, welcome back to my vlog. So today I want make unboxing. Setelah sekian lama aku tak buat unboxing, so hari ni baru aku rasa macam aku nak all out ke semua barang-barang daripada Thailand aku. Sebab macam baru ada masa dan aku rasa macam sebab barang sampai datang sikit. So sekarang baru ada masa ni untuk unboxing. Untuk aku showkan apa yang telah aku borong-borong aku beli, okay guys. So sebelum tu, korang dah tengok belum video aku pergi Kim Posh The City dekat Singapore? Oh my god. Okay guys, hari ni adalah hari ni video aku paling aku rasa panjang kot untuk hari ni. Sebab aku rasa macam excited gila nak cerita lah pasal aku nak buat unboxing. Oh my god. Aku sangat teruja guys. So sekarang sebelum aku buat unboxing, aku tunjuk dulu apa je aktiviti dan apa je barang yang aku dapat waktu dekat konsert. Okay guys, so yang pertama, okay, sampai dekat konsert biasalah ada fan-fan jual-jual. Aku beli ni guys, fan ni, fan yang buat, okay, fan buat. So ini satu sepuluh $10 $10, so I buy it guys. So ini, and then kalau dekat Singapore, yes, aku dapat ini, aku dapat mine. Oh my god, this is a random card dapat bila habis daripada konsert. Habis konsert keluar kan, so ini random card dia. Dan aku sangatlah excited. Lepas aku dapat, aku tak buka, okay. Korang kalau tengok video tu, aku tak buka. Sampai aku buka dengan kawan aku, baru aku macam, aku dapat mic. Oh my god. So aku dapat yang ni. Then tiket konsert. Okay, mesti lah aku simpan ni tiket konsert dia kat theater guys. Oh my god. And then dia ada poster. Ada poster guys. Aku lupa. Aku letak di mana poster. Sekejap. Posternya di sini kah? Poster dia terlalu banyak guys. Aku lupa aku letak kat mana posternya. Anis posternya. Ta-da! Singapore! Ta-da! Oh my god! Super excited. So ini yang Singapore. Sebab kita pergi Singapore, so dapat Singapore. And ini adalah online live streaming dekat Bangkok punya hari tu. Dapat Bangkok. So live streaming and reality. Oh my god, happiness gila. Bahagia eh. Aku dapat cat 2. So harga dia dalam $270 something. So mouse aku bayar total semua satu tiket dekat $900 jugalah. Kalau campur dengan kawan-kawan aku punya dekat RM1,000 lebih lah. Dekat RM2,000 jugalah untuk tiket sebab 3 orang kan beli. So ini adalah poster dia yang aku dapat waktu dekat konsert. Okay, yang dia kasi free guys. So, oh my god. Kalau nak cerita pengalaman, tak habis video ni. Memang panjang video ni aku cerita. And aku boleh cakap, diorang sangatlah handsome. Oh my god. Korang boleh dengar kan? Kalau korang tengok video aku punya pergi, aku pergi Singapore tu, macam mana aku suara aku menjerit. Korang tahu, for your information, selama dekat seminggu suara aku hilang. Tak ada suara. Aku tak boleh bercakap guys. Lepas balik je suara aku macam berkilang. Sebab aku jerit macam orang gila. Okay. Itu je untuk apa yang aku alami dalam macam, oh my god, that's so my happiness. Aku bahagia gila. So korang boleh check balik aku punya YouTube waktu aku pergi vlog waktu aku pergi konsert. Okay, hari ni aku dah peluh. Panas, nervous. So hari ni aku nak buat unboxing. Sebelum tu korang nampak aku pakai baju. Ta-da! Dapat baju guys. Ini adalah baju Kim Posh bodyguard punya. Posh pun ada pakai. Diorang bodyguard, so diorang pakai baju ni. Sweater ni. And this seluar dia. Aku nampak ni. Ta-da! Actually, jujur kain dia sangatlah tak sedap. Panas. Aku boleh bagi kain dia macam
Kain kalau korang beli online Shopee ke apa yang daripada China punya. Jenis macam. Jujur. Sangatlah panas. Dan tak sedap. Ha, itu je aku boleh cakap. Tapi bolehlah sebabkan ada ni kan. Dia macam nak sama dengan Porsche. Ah, macam gitu kau. So aku pun belilah. Harga dia 1000 lebih baht. So aku dah lupa berapa. Tapi total dalam 200 lebih. Untuk satu suit. Track suit. Semua lengkap. Okay. Itu adalah dia punya harga dia. Untuk seluar semua baju dia. So aku dah macam sama dengan Porsche kan. Ha! Okay, next. Next adalah magazine. Magazine dia lah sangat banyak. Okay, sebelum magazine, let's aku tunjuk dulu. Okay. Tak lupa juga untuk live sibuk. Aku dah buat dah unboxing sebenarnya. Tapi video tu dah tak tahu mana. So, ini adalah. Korang boleh tengok dekat video. Aku pergi vlog dekat concert. Macam ni aku. Yes. Dan aku ada custom dia punya box. So, tutup sampai habis. Tada. Okay, then aku custom guys. Ini custom punya. Custom Kin Porch guys. So, nanti I custom guys. So, just letak. Tada. Okay. Ini untuk lipstick bomb. Lipstick bomb pun harga dia 100 lebih. So, tak adalah banyak mahal sangat. Standard. So, ini next. Ini adalah KP merch. Ini adalah barang yang paling sangat langat. Lepas sangat-sangat gila-gila. Lama nak mati. Sebab kena bash lagi. Kau pre-order lagi. Lepas tu barang tak ni lagi. Aku macam stress gila dengan barang ni. Lepas ni jujur, aku tak akan order barang daripada tiket Time Maju. Sumpah. Shipment dia lah sangat lah. Kau tak tahu barang aku dah berapa banyak dah. Hilang. Dia ada hantar. Dia cakap dah hantar tapi barang tak ada apa semua. Wow, my god. That's so amazing. Itu adalah pengalaman amazing untuk diri aku. So, ini adalah barang dia. Bag. Tara. Bag dia. Tusu bag dia. Tara. Aku tak tahu bila aku boleh pakai. Tak tahu bila aku nak boleh pakai dan nak mana. Sebab aku pun rumah je kerja, balik kerja, kerja, balik kerja je kan. So, macam. Waktu ya. Untuk KP merch, merch dia aku beli yang ni je sebab aku tak beli banyak sebab aku tak berapa nak minat sangat. Aku ada nak beli necklace. Yes, aku order necklace tapi necklace aku hilang. Parcel dia hilang. So macam, parcel hilang! Macam tu. So tak apalah, aku dah, kawan aku pun dah refund balik apa semua. So, next adalah, tada! Beriat aku. Sebenarnya aku dah buka dah benda ni dan aku sangatlah macam shit. Ah, macam tu kau. Kau tahu sebab aku kan my apple. Okay, so agak-agak kalau dapat lain tu aku macam anti sikit lah kan. Dia punya random kat. Jujur aku cakap sini. So, ini adalah kat album dia. Ini adalah album soundtrack, okay. Ni dia ada macam daripada Tiro. Tiro Music kalau tak silap aku. So, dia akan dapat postcard. Postcard guys. Ni sama tak asin dia. So ni ada scene-scene dia. Ini aku baru pun buka tau. Aku itu dah buka je tapi belum CD-CD lagi lah. So ini dia punya postcard guys. Ah gitu. Oh melekat-lekat. Ah ni. Postcard dia guys. Ha. So ini adalah postcard. Dalam album dia, dia ada soundtrack, CD-CD dia, lagu-lagu dia. So aku pun tak tahu nak dengar kat mana. Sebab zaman sekarang pun kita dah tak tempat letak CD. Dalam laptop pun tak ada. So next adalah photo book dan aku dapat tak payahlah random card ni aku macam tak nak tengok. So random card dah aku tak nak tengok. So tak apalah. Korang tak tengok lah. Sebab aku pun tak berapa suka. So ini adalah photo book dia. Ini photo book dari soundtrack punya produce lah, publisher dia. Ada orang yang buat. So ini adalah soundtrack dia. Buku photo book dia. Dan ini adalah digital pack. Ini macam ni dia punya digital pack. So, aku pun tengah fikir. Beli-beli tapi nak letak kat mana. Sama juga macam aku beli approve semua tu. Aku jual je. So, tunggulah untuk dijual nanti. Tak tahulah bila kan. Kita simpan dulu selagi. Sayang kita simpan. Dah tak sayang kita jual lah. Balik modal. So, ini adalah untuk photobook. Photobook pula. Soundtrack dia. So dia ada digital, ada photobook and ada postcard. Lepas tu ada random PC. Dan random PC aku dapat apa tak best. Aku tak nak. Aku tak nak tunjuk. Sebab sangat tak best. Dan aku macam, oh my god. After I open it, macam, oh aku trauma. Aku terus trauma. Aku tu tak macam, aku terus trauma.
So tak apalah, aku simpan aja. Aku jual je nanti. Okay, then next adalah, ini adalah photo card. Ni aku dapat limited edition daripada Farmhouse, beli roti. Time tu Farmhouse ada buat macam package promotion. Beli ada satu set roti tu, nanti dapat limited punya postcard. So aku pun beli, aku minta tolong kawan aku belikan, tapi roti dia ambil lah dekat Thailand. So aku hanya dapat postcard dia, nampak? Ha, Farmhouse, my apple. So aku hanya dapat ini je. Ha gitu. Postcard dia, sini sempak. Kat belakang-belakang tu, itu belakang banyak. Banyak edisi guys. Itu semua polaroid. Next. Okay. Next magazine is. Ini sebenarnya magazine dah sampai lama. Tapi aku macam baru nak buat unboxing sebab terlalu banyak. Korang tahu kenapa banyak aku cakap. Yeah. Ini banyak dah. Ha, tada. Ini yang belum aku unboxing. Maksudnya aku belum tunjuk kat korang. Yang korang dah tengok sebelum ni video. Kalau korang tengok adalah Pet Hipster dengan Spotlight. Tapi yang lain-lain ni belum. Sebab aku tak sempat nak buat unboxing. Ha. So. First aku akan tunjuk. So cool. So cool ni daripada China. Oh my god. So. Dia cover. And then. Semua dah. My day ni. So ini dia. Kita ni sebenarnya beli ni kau akan dapat poster dia. Soko punya poster. Ha, nampak? Aku dah banyak poster sampai aku tak tahu nak letak mana. Ni adalah poster Spotlight. Ini ini kalau kau tengok ni, ini adalah poster yang daripada KP album. Tapi sebab content tu kawan aku belikan aku dalam dapat S1000 yang terawal tu kan. Dia beli on the day waktu konsert. So aku dapatlah poster sebab aku tercalon dalam 1000 orang tu. So now ini ada So Cool punya poster. Dan So Cool dia ada postcard. Postcard dekat sini. Aku dah letak. Postcard dia kat sini. Postcard dia macam ni. Aku bagi satu lah tunjuk. Eh, salah pak. Ah ni. Ya lah pak. Ni adalah So Cool punya poster. Postcard. Postcard dia kat sini. So aku dah simpan. Sebab aku tak sempat nak unboxing. So itulah postcard dia banyak. Dan dia ada poster. Dan magazine dia ada dua page. Eh bukan dua page. Dua cover yang berbeza. Satu cover A. Satu cover B. Ha gitu kau. So ini adalah next cover dia. Dan poster dia pun lain. Poster dia macam ni. Eh terbalik. Ta-da! This is their poster. Okay. So ini poster tu so cool. Dan ini adalah magazine dia. Biasa je, dalam dia Cina-Cina je. Alah, kau tahu kalau magazine Thailand ni, kalau kita beli ni sebenarnya sebab dia kan dia jadi cover je. Faham tak? Sebab kan dia jadi cover, so macam we need buy. We should buy. Ah macam gitu nampak? Ah je cover. So itu adalah So Cool. And next, lepas je So Cool sampai, kalau tak silap aku, yes. Unique. Unique sampai. Oh, itu is so unique. Kalau unique dia ada bagi Polaroid. So Polaroid unique. Kalau tak silap aku. Yes, ni. Dia ada edisi mai, dia ada edisi apo. So satu mai, satu apo. Dia kat sini. Ni apa mai? Ah, unique dia. So dia ada mic apa, lepas tu ni dia lagi lain. Dia ada banyak lain-lain kat sini. Dia ada set-set dia lah. So ini unit pertama. Dan yang ni unit, yes unit satu je. Lupa, ah tengok. Aku pun dah lupa. Unit ada satu je tapi dia ada Polaroid banyak. Aku pun dah lupa. Unit berapa banyak eh boy. Aku dah pening, banyak gila magazine. So ini adalah unit. Tadi So Cool 2, ini unit satu. Tapi dia ada Polaroid. Polaroid dia ada yang ada signature, satu mai, satu apa. Aku rasa ya. Yes, dia Polaroid beza. Tapi cover, dia Polaroid ada dua set. Mai satu, apa satu. Tapi cover unik dia satu je. Sama je. Ha gitu. Then next adalah D. D Magazine. D Magazine pun sama. Dari China juga. Tapi dia ada mai apa. Kerana, D Magazine. D Magazine. D Magazine. Ada dua. Polaroid dia pun sama.
Aku lupa, mana satu Polaroid dia? Yes, ni Polaroid dia. D? D ada tulis D kat belakang. So, Polaroid dia pun ada banyak. Saya terlalu banyak Polaroid sampai dah tak tahu dah, guys. Polaroid dia mesti ada signature, tapi signature print kalau tak silap aku lah. Lepas tu, I think dia ada poster tau. Tapi I dah forget. Eh, ada poster ke? Aku pun dah lupa ke, sumpah. I forget dia. Aku rasa tak ada poster Polaroid. Eh, dia ada poster. Aku rasa yang ni. Yang ni ke? Aku pun dah lupa, guys. Sorry guys, terlalu banyak. I forget. Aku rasa tak ada poster. Eh, dia buka. Ini spotlight punya. Aku rasa ni tadi. Ni kot. Eh, bukan. Ini spotlight punya. Aku lupa lah, guys. So, ini je magazine D yang dua. Okay, next. Okay, aku bagian dulu lah. Yang barunya sampai. Tada! Journey. Dia ada dua set. Satu A, B. Dalam dia. Sama je. Dia ada satu season edisi lain. Ini yang macam. Ini macam. Lepak-lepak. Eh, chill-chill. Yang ini macam. Formal sikit lah. Tapi dalam dia sama je. Dia ada still sama. Dalam sama. Cuma cover dua. Dan dia ada. Polaroid. Eh, Polaroid. Dia ada postcard dia. PC dia. Now, ni pun aku buka. Sebab ni baru sampai. Jadi aku baru nak tengok. So, ni. Decode. Yang ini ikutkan tema dia. Tema yang ni. Ah, gitu. So. Ni Polaroid dia. Aku tahu koleksi Polaroid, guys. Polaroid aku dah penuh lah. So, ini adalah. Edisi. Sama. Ni sentoi, sentoi. Sentoi, sentoi. Nampak? Gitu. Sentoi, sentoi. So. Dia ada. Cover belakang ni macam ni. Macam cincinan, journey gitu. Cincinan. So, ini adalah dia punya Polaroid. Dia punya PC, guys. Next adalah Cas Magazine. Cas Magazine adalah magazine yang sebenarnya paling aku benci sekali. Sebab apa? Diorang punya management sangatlah teruk, guys. Kalau barang kau tu susah betul nak sampai. Dah lah lama. So, tapi aku still dapat semua. My Solo. Apostle Couple. Dan I got their PC too. PC dia adalah yang ini. Ini. Sabar saya ambil PC dia dulu. PC dia ini. So ini adalah PC untuk yang couple. Dia di macam ni. Ini untuk yang my. Dia macam ni. Ini untuk apa? Dia macam ni. Ha gitu. So tiga magazine. Tiga, guys. So, ini semua magazine aku beli. Dan, untuk tadi yang journey, dia ada poster. Poster dia kecil je. Poster dia kecil je. Poster dia macam ni. Ni satu. Dan ini yang satu. Ha, so cute. Poster dia kecil je. Gitu. So, itu untuk barang-barang magazine dia. Ada satu lagi. Ni adalah last magazine. Aku panggil Vogue. Vogue. So, tapi ini dia tak jadi cover. Dia dalam je. Ini dalam. Kau kena cari sikit sebab dia kat dalam. Ha, gitu. Sabar aku cari dulu. Mana buah hati aku. Sebab dia jadi kat dalam kan. Ha, nampak tak? Jejaka idamanku. He's so fucking handsome. Jujur guys, dia sangatlah handsome. Sangatlah handsome, guys. Nampak? So, ini. Dia ada lagi yang tengah ongoing. Sekarang tengah on delivery. Satu adalah photobook box set. Yang daripada BOC. Dia punya company lah. Dan satu lagi adalah GQ. GQ Magazine. Itu pun pre-order dalam bulan 12 ni lah. Tak tahu lagi lah berapa ship. So, sekarang box set tu je lagi dua barang. Dan ada lagi satu. Diorang punya diorang punya barang lah yang jual. Barang jadi presenter. So, itu dah ada postcard. So, nanti dah sampai. Tengok aku mood baik ke rajin ke nak buat unboxing. I will do unboxing. Okay, guys. So, setakat ni. Sangatlah banyak magazine I, ya. Macam. Ni. Yang hari tu, yang spotlight tu. Spotlight je paling besar. Aku macam apalah tentang. Sebab aku macam aku dah tak tahu nak buat apa. Macam, oh my god. There's so many my magazine. Okay guys.
aku tunjuk balik this, this magazine dia. Oh my god. So korang boleh tengok ya. Dia sangatlah banyak ni. Oops, salah dia cik. Oh gitu. So ini adalah magazine-magazine dia. Korang boleh tengok kat sini. Kalau yang pet, pet hipster tu sebab aku ada sign original dia. So macam oh my god, don't. So ini adalah, so ini adalah yang bawa tadi, di magazine. Ini adalah journey. Ini, ini tadi apa? Oh ini unique. Yang ini so cool. Ini Kaz. Ini adalah Vogue. Lepas tu dia ada spotlight yang, yang besar tu yang sebelum ni aku dah pernah buat unboxing. So aku ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 magazine guys. Termasuk Pit Hipster. Aku simpan dalam plastik sebab aku ada sign original diorang. Fresh signature guys. Lucky draw. Oh my god. Ha! Aku dapat sign original dia. Tak dapat jumpa depan-depan dapat signature mu tak apa. Janji aku dah ada sign dia. So kan tak sisi aku jadi fangirl kan. At least aku ada lah sign original dia. Walaupun aku tak dapat sign betul-betul daripada buku ke apa kan. At least aku dapat lucky draw sign fresh signature dia orang. Then selama aku minat Garf, aku fangirl Garf, aku dapat sign original Garf. So ya, yeah, berbaloi for me. Kalau untuk yang Polaroid, korang boleh tengok. Aku ada sangatlah banyak belakang ni. So, itu je. Ini adalah postcard dia. Ini Fraga. Fraga aku ada beli juga. Tapi beli yang single-single punya je. Sebab bapak I suka betul colour dia. Dia pun beria no. So, aku beli. So, aku pun belilah untuk dia. So, guys. Itu je untuk unboxing setakat ni. Turun! Aku pun tengah macam feeling-feeling lagi membeli. Aku ada suka jugalah dengan Fred dengan macam mana pasal tu eh? Macam mana katong macam mana sebut nama dia kan. Aku macam aku dah beli barang dia juga. Tapi aku macam tengah dalam dilema. Aku dah beli foto buat dia. So macam I need time to thinking before they close order. So kalau aku beli yang tadi baju ni, dia macam ni dalam packaging. Sangatlah cantik kan. Yang penting ni adalah aku custom guys. Aku custom sendiri guys. So itu saja untuk unboxing hari ini. Thank you. I have extra Porsche. Aku beli extra, habiskan duit time tu. So guys, itu je untuk unboxing hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, subscribe. By the way, jangan lupa untuk tengok vlog I pergi Singapore. Tak apa, tak payah datang Malaysia. Tak payah. Korang pergi je mana-mana. Aku yang akan datang cari korang. Okay guys, jangan lupa untuk like, subscribe. Okay, tunggu next unboxing ataupun next video. Reaction ke apa lagi. Aku tunggu mood guys. Aku tunggu mood. Okay guys. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, subscribe. Banyak kali aku sebut ni. Jangan untuk, jangan lupa. Don't forget to like and subscribe. Guys, thank you. I'm Is Mapo. Okay, Mapo. Bye. Kita tunggu diorang ada punya movie baru guys. Olay. Bye bye.